apa? Boleh tunggu IG Live dengan saya. Ketemu sama-sama posting cerita. Bagi tahulah kita pun nak tahu juga. Episod yang ke-36. Episod terakhir untuk Dozen 3. Hello. Dengar tak? Dengar. 5 kali 5. 25. 25 minus 24. 1. Wah, okay, pantas. Yes. Kita akan teruskan. Okay, Christine. Perkenalkan diri Christine lagi sekali. Mungkin ada orang yang baru nak kenal. Hai semua, nama saya Christine dan berasal dari Sabah. Apa lagi ya? Academic career. Oh, academic career. Before this, saya study di UKM sama-sama dengan Dad juga, tapi course lain. Ambil course zoology. And then, kemudian lepas habis study, saya ambil course. Buat apps development. So, ini kali cerita kita topik tentang handmade arts. Ini tuh saya ikut sekadar hobi-hobi saja. Sampingan lah saya buat. Tapi itu juga untuk menjana pendapatan, right? Untuk apps development yang hari itu saya cerita untuk menjana pendapatan. So, tapi untuk yang arts ni dia just hobi, just for fun saja lah. Kalau okay, ada pendapatan itu ada baguslah. Baik. Yes, di mana ada rezeki, situ ada usaha, itu ada rezeki. Mana ada rezeki, ada usaha, ada usaha, ada rezeki, ada usaha. Baik, lepas ni saya akan screen record ni masuk dalam Facebook. Yang dalam YouTube tu saya tak pasti kenapa 3 video yang lepas saya dah letak YouTube tapi dia automatic jadi private. Kenapa ya? Oh, bukan. Mungkin kamu boleh list. Ah, betul. That's right. Edit some of the video. I mean, season, okay, episode first sampai episode 30 something, okay. And then start 3 episode like 34, 35, 36, something like that. Dia jadi auto auto private. And then I edit cakap error. So what is happening? Am I violating Google or YouTube something? Saya rasa bukan tu. Mungkin ada setting something di bahagian punya YouTube studio. Maybe lah. Mungkin sebab saya dah try edit dia cakap error. Baik, sekarang Christine nak cerita pasal handmade art. So apa yang saya nampak dekat dia punya YouTube dan juga Instagram adalah macam felt doll or keychain bookmark. Sebelum tu kita akan berkenalan dengan felt doll dulu lah. Boleh terangkan apa itu felt doll? Okay, apa felt tu? Doll. So, felt doll tu macam ni. Actually ini juga sampingan sudah saya nak buat tutorial tentang di YouTube. Tetapi dalam masa yang sama, saya jual felt doll ni di kampung sajalah, kampung saya di bahagian sekolah. And then setiap felt doll dia ada pakaian tradisi mengikut Sabah traditional costume lah, which is very good dari segi tiada orang buat di sini makan ni. So that's why saya buat it. Actually felt doll, FELTDOLL, apakah maksud felt doll itu sendiri? Felt tu adalah kain jenis kain yang saya pakai adalah felt nama dia. Oh, yang nak buat benda ni. Okay, kalau saya tengok ada beberapa siri tema tertentu felt doll yang Christine buat. Kalau macam ni yang bertemakan pakaian kostum Sabah, is it? Yes, Sabah. Betul. Sarawak ada buat juga tak? Ada, baru-baru ni ada buat yang Iban, traditional costume Iban. Okay, boleh bagi tahu tak senarai kaum, pakaian kaum yang you dah buat? Apa, Iban lagi? Okay, so ada Bajau. Bajau. Ini Iban, Sarawak. Pasangan. Okay. Ini Dusun Liwan.
Okay. Kita yang tak tahu pun boleh tahu nanti. Ya, itulah. So, ini banyak. Ini Murut, Kadazan Dusun, Lundaye, apa namanya? Lupa lah. Okay, tak apa. Nanti kita boleh check Instagram dan juga YouTube. Ya, Chrissy akan bagi tahu. Cuma nak cakap, Feldol ni, okay. Apa yang inspirasi Christine nak start buat benda ni? So, inspirasi. Dah sejak bila buat? Sejak bila? Actually dari start 2018, saya just scroll down tengok apa benda yang nak buat, boring kan. So, ini tiba-tiba dia keluar sendiri idea tu dari segi, why not try buat something unique yang felt doll tetapi pakai traditional costume. Begitu. So, yes. Publish. Tengok. Serious. Yeah. Serious. Okay, so, sekarang saya nampak tadi dalam packaging, right? So, bermaksud ini juga adalah dijual. Kalau dijual tu, berapa harga tu? Tak ke? Actually, yang untuk ni, saya tidak jual. Not for sale sekarang ni. Buat masa ni not for sale. But saya hanya buat just for content, video content and hobi sajalah. Tapi memang ada request dari luar minta saya buat satu set untuk belilah, tapi buat sana sebelum buat lagi. Tapi serious, Christine, you can do this. Seriously, this is unique. You know, you mempamerkan sisi tradisional pakaian Sabah dan juga Sarawak. Macam Yati tu dia orang Sabah. Hi. Penari juga tu. Kalau dia ada masa kita study dulu, boleh join kita punya Glee Club. By the way, saya akan tunjuk lagi beberapa siri tema yang Christine buat felt doll ni. Ini adalah pakaian tradisional Sabah. Ini pula. Yes. Ini Avengers Marvel. Yes, character. Avengers. Yeah. Kita tengok dulu ada siapa. Ada Thor kan? Thor ada tu. Ada Doctor Strange, Hulk, Spider-Man, apa lagi tu tak nampak. Captain America, itu? Iron Man. Iron Man, Black Panther, Black Widow, Winter Soldier. Ada juga ini superhero cute. And then ini adalah Plants versus Zombies tu. Ini antaranya. Dan juga yang saya suka, yang saya lebih suka sekarang sebab saya suka shape square ataupun cube. Ini Pokemon. Yeah. Pokecube. Wow, serious. I nak set tu. Christine, boleh bagi tahu harga saya nak set tu juga. Tapi serius, saya nak juga. Saya akan nak buat request dekat Christine. Nak juga. Nak. Tapi serius Christine, kalau you jual, serius memang you boleh buat you punya trademark sendirilah, serius. Memang ada laku tak? Tak tahulah. Yes. Apa, instead you buat the shape sebenar, you buat size cube. Macam I pun ada imagine I nak buat kedai stationery yang ada cube shape saja. So this is like macam best, serius. Yes, all handmade by Christine. Yep. Okay, sebentar lagi kita akan tunjuk macam mana Christine buat. Sebelum tu Christine bagi tahu dulu bahan-bahan yang basic yang perlu ada. Like kain felt tu lagi. So first thing first adalah kamu punya kain felt. Kain felt tu can be colorful, anything, any colors kamu mau. And then second is kamu perlu ada gam uhu. Gam uhu. Actually dua benda penting tu, kain felt dengan gam uhu dan juga benang. That's all. Tiga benda ni kamu perlu, and then just kamu rough cut buat pattern begitu, and then gunting planning dan buat. Buat masa sekarang, okay. Christine tak jual lagi, tapi mungkin soon dia akan buat. Kalau ada soalan, boleh tanya kat tanda soal button, tadi kita baca. Baik, ini adalah video tutorial macam mana Christine buat. Sambil saya letak video ni, Christine akan explain lah macam mana perjalanan dia nak buat felt doll ni. Okay, Christine, are you okay? Saya nampak loading tu. Christine. Christine A. Aguilera.
Christine. Ya, Jarum actually ada juga. Ah, tadi loading. Sorry, Christine. Saya tak dengar langsung. Kalau hari episode... Oh, loading lagi. Loading. Test. Okay, sekarang okay. Kalau Jarum ada kan? Ah, ya. Jarum mestilah untuk menjahit. Okay, saya letak. Ini cuba tengok tu. Sambil tu explain, Christine. So, ini adalah saya sedang buat Poke Cubes, Pokemon in cube shape. So, kamu hanya perlu potong 4 segi, 6 keping, dan try design satu pattern untuk setiap lah, setiap karakter. So, yang ini di dalam video ini saya ajar macam mana buat karakter Pikachu. Yeah. So, idea ni, actually saya sedang tengok di YouTube. And then saya nampak banyak video tutorial tentang macam mana nak buat Pikachu, patung Pikachu. Tapi tiada yang nampak, it's very complicated. Jadi saya bagi dia simplify version in terms of just cut in cubes and then bagi dia jadi karakter, satu karakter. Jadi saya ini kira macam something yang lain daripada yang lain lah. Begitu. Betul, saya suka dia memang different. Instead of you buat size shape sebenar, tapi you pilih cube and you macam bagi nampak organized. Semua macam satu siri cube, series Chomel. Yeah, simplified version. Kalau dalam video ni macam you guna gam Uhu lah untuk lekat dia punya part-part yang different color. Meaning kita perlu different warna kain felt lah untuk buat benda ni. So you have to planning lah what kind of character dan apa character tu, color dia apa. So kamu beli felt yang color tersebut. So nasib lah time musim PKP ni kan kedai tutup. So saya punya kain felt sangat banyak. Masih banyak di dalam almari. So saya just for now, so buat banyak apalah. Selain daripada buat apps, aplikasi, for those yang who don't know, saya buat arts juga lah. Which is, ini kira macam aktiviti sampingan semasa PKP, stay home. Okay, untuk yang gam Uhu tu, ada apa-apa masalah tak menggunakan gam Uhu? Mungkin dia terkeluar keras ke? Okay, for me, saya personally ada yang macam orang pakai guna glue gun. Kamu tahu tu glue gun pakai current tu? Betul. Tapi kalau pakai glue gun dia cepat keras dan dia tak kemas, nampak tak kemas langsung. So gam Uhu ni dia kira bila dia kering dia keras dan tahan actually. Okay. Entahlah, so kalau itu bagi Christine lah, pendapat Christine. Kalau tengok kat sini Christine juga jahit ya. Instead of jahit ni adakah kalau guna gam Uhu boleh tak? Tak. Dia akan nampak jadi tak kemas dan nampak pelik lah. Untuk bahagian tepi-tepi gitu kena kasih lah. Okay. So, Was, sebelum kita masuk ke seterusnya, dalam ni kan actually cube dalam tu isi apa ya? Kapas. Kapas. Saya hanya masukkan macam biasalah kapas untuk macam teddy bear yang untuk patung. So saya masukkan kapas. So kalau macam kamu tiada kapas yang jenis teddy bear yang selalunya di dalam tu, kamu boleh guna kapas yang muka yang kapas muka tu. Ya, dia memang kreatif, kena isi sman. Arif Zaini dia cakap kapas ya. Kapas bukan nama kucing awak ya, Yati. Dan okay, usually berapa lama you buat satu cube ni? Roughly berapa lama? Dalam satu hari saya boleh buat 6 jenis. Depends. 6 jenis, 7 jenis. Depends dengan apa yang saya sudah planning. Apa jenis yang saya dah buat time tu. Dari segi jahitan tu ada tak nama jahitan terperinci khusus ke you apply?
ke just jahit macam tu je? Tak ada. Just actually itulah, saya bukan profesional dalam ni, tapi saya minat dalam bidang penjahit dan buat ini. Tapi bila saya jahit tu betul, benda tu macam betul nampak kemas, dan itu okelah gitu saja. Saya tidak tahu spesifik apa nama jenis jahitan ini, bagaimana. That's why kalau kamu tengok video saya di YouTube, mostly saya suara. Saya just menjahit. Just tunjuk tutorial sahaja. Yes, ini pun dah nak siap lah ni. Actually sekejap saja. Itu salah satu lagi togepi. By the way, apa kelebihan ataupun keistimewaan orang guna kain felt ni? Why kain felt? Why not other materials? Mungkin because of ini personal pendapat saya lah. So kain felt ni dia ada kain dia ada keras sedikit dan dia lebih nampak terang. So kalau pakai fabric biasa, dia nampak macam dia lembut, terlalu lembut bagi saya lah. So that's why saya guna kain felt, dan dia bila kita buat dalam bentuk cube, dia tetap stay dalam bentuk cube. Dan bila kita tekan-tekan begini, dia tetap stay dengan dalam bentuk cube. Oh, that's so cute nya. Oh my god, sayangnya tak jual lagi. Please jual. Seriously cute. I pun macam nak buat collection. Tengok ni, I ada ni, tapi ni besar lah. Ha ni. Wow, cantik. Tak guna pun. Yes, tapi I suka lagi you punya bekas tu, boleh letak banyak. Oh, okay, ini beli di DIY je. Ya, saya tahu. Yang ini kan, ini salah satu watak-watak lain lah yang karakter dalam Pokemon. Okay, kalau nak tengok proses. Yes, kalau nak tengok tutorial semua ni, boleh tengok dekat mana ya, nama dia? Cylon DIY Studio. Sekejap ya, saya type Cylon. Okay. DIY Studio. Christine akan type nama YouTube channel, dan kalau boleh type juga nama Instagram account khas untuk handmade art. Yes, sekejap ya. Okay. Kain dia terletak. Dari segi dia pun ringan kan. Adakah dia kalis air? Tak. Saya tahu lah. Tapi ya. Bukan kalis air. Tapi kalau kena sedikit dua titik, dia tak masuk pula. Tapi kalau kena tembus pula, jatuh di air, iyalah. Memang bukan kalis air. Okay, yeah. Christine, ada apa-apa lagi nak tambah pasal felt doll? So paling-paling itu saja. Tidak juga lah. Itu saja. Okay, itu saja. Kita akan ke handmade art yang lain. Apa lagi yang Christine buat selain daripada felt doll? So, baru-baru ni saya buat kitchen jenis lain. Macam ni ketupat. Ketupat kitchen. So, dalam ketupat kitchen ni dia macam buat ketupat in real life, tapi saya buat dalam bentuk kitchen. So, just benda yang unik, berbeda sedikit lah. Itu selain daripada itu, dan saya buat karakter lain juga for video content dalam YouTube, sebab saya masih baru dalam ni. Mohon buat karakter Angry Bird. Angry Bird pun comel? Ya, Angry Bird comel. Tapi Udin saya yang beza sikit. So ini karakter Hamtaro. Hamtaro. Banyak lagi sebenarnya ya, Felda. Ya, banyak. Saya ada nampak juga yang ikan tu macam anyam, macam susah aje ikan. Oh, ikan alah. itu senang saja. Kena tengok YouTube jelah. Okey, apa-apa pun boleh rujuk Christine punya YouTube account, nama dia Cylon DIY Studio. Ataupun dia punya Instagram khas CCCS Smile 15 Arts. Yeah. Yeah, CCC Smile Arts 15 Arts.
yang dia tengah ni sekarang. Dan ada lagi saya nampak juga, memang cute. Ini, apa ini? Bookmarks, handmade bookmarks. Ya, ini adalah bookmark. Baca buku terlupa, tak, kalau tak guna terlupa tinggal kat mana. Yeah. So baca. Ini just a simple thing sajalah, design bookmarks. So sometimes saya buat benda-benda yang saya benda yang unik sikit, begitu je. Sudah garuk kepala dia. Yes. Okay, saya ulang balik. Ini antaranya Poke Cubes, bentuk cube Pokemon series. Kita ada Plants and Zombies vs Zombies 2. And then kita ada pakaian tradisional Sabahan ataupun ada juga Sarawak. And then kita ada Avengers. Avengers Assemble! Kita ada penanda buku, bookmarks dan juga keychain, ketupat dan macam-macam lagi design lah. Macam Hamtaro tadi, ikan pun ada. Dia ada, ada yang tanya ni, workshop series after PK. Wow, ada workshop. Macam mana tu? Belum ada plan buat buat workshop. Tapi it's a good idea actually. For now, kalau kamu mau belajar macam-macam buat kitchen ni, kamu boleh tengok di YouTube sajalah, di YouTube Cylon DIY Studio. Memang banyak. And in future, selain daripada Sabahan tadi kita film dan kita wakil, kita akan buat yang semua seluruh Malaysia punya Sabahan. Yes. Semenanjung pun ada juga. Semenanjung pun, yes. Yeah. So, pelan-pelan. Betul. Tapi serius, Christine. Yeah. Christine boleh buat macam serius. Macam even kalau you pergi letak dekat Mr. DIY pun, kan ada dia orang macam letak-letak-letak kitchen kan. Seriously, you can do this, Christine. I support. Saya salah seorang pun. So, penat juga lah kalau buat dalam amount yang banyak. So, itu dia punya. Betul. Untuk menjawab soalan Caca kali ke-300, Caca, setakat ni belum jual lagi. Mungkin di masa hadapan akan jual. Tapi sebab saya pun nak buat siri Pokemon tu, macam suka je, so macam cantik je. Baik, Christine, ada apa-apa nak tambah lagi tak berkenaan dengan handmade arts? Maybe you ada benda lain kita tak tahu ke, ataupun apa? So actually yang handmade arts ni saya buat secara hobi sahaja. Tetapi kalau kamu nak belajar, nak buat sendiri and then kamu nak retail sendiri, it's up to you. Kalau let's say kamu minat untuk buat Pokemon ni and then kamu planning nak buat untuk jual, dijual untuk khas kamu sendiri, it's boleh, boleh saja. Macam then kamu nak buat Pokemon ni in your own version, then just do it, kamu jual saja. Saya share ni information cara-cara membuat juga, siapa-siapa yang berminat. Dan siapa nak buat yang traditional costume dan buat secara commercialized, it's totally up to you. Begitu. Betul, so, guys. For now, saya memang tidak intend to sell. Begitu. Yes, dia orang cakap so, cantik sangat. Betul, memang cantik dan comel. Tak, serius, Christine. Actually, betul, you buat as hobby, tapi rasa sayang lah kalau you tak trademarkkan benda ni. Serius. I think macam, it is so exclusive bila you buat cube tu. It's like, wow. Serius, Christine. I boleh buat. Wow. Thank you. Ya, boleh buatlah. Nanti I ambilkan lah. Baik trademark cepat. Nantilah. Nantilah. Mungkin saya tahu busy sebab dia pun menjadi cikgu app development. Dia lebih busy buat apps. Actually, I pun nak buat apps nanti. Tunggu ya, kita tengok. Okay. Yes, I will. Magazine. Baik. Saya rasa itu saja, kita akan baca soalan. Ya. Kalau tak ada soalan, nanti kita akan tamatkan. Okey, kita baca. Arif Zaini tanya, berapa kos kain? Ataupun kos barang-barang lain? Actually, it totally depends. That kalau macam kain yang biasanya felt ni, dia dijual dalam keping-keping kecil ataupun keping besar. Size tidak sampai 1 meter. Dia kecil-kecil saja. Tetapi satu felt kain tu dia range dia kalau macam dalam tak pastilah begini Pak, dia bukan 1 meter punya, 7 ringgit, 5 ringgit begitu. So imagine kalau kamu boleh satu kain besar tu kamu boleh buat
20 jenis spikeball dalam time itu. So berapa untuk kalau kamu buat dalam kok besar punya amount, nah begitu jumlah yang besar. Ya betul, dan juga kena ada idea lah, you guys kena fikir apa yang unik ataupun yang you guys suka untuk kalau nak jual. Baik, ini adalah soalan daripada Yati Sabah dan juga penari. Apa inspirasi untuk buat all this handmade? Inspirasi dia sendiri datang. Isi masa lapang, ya betul. Mengisi masa lapang dan itulah. Okay, nanti tolong buat ya Feldot berwajahkan saya. Apa itu am? Apa? Saya tak terima am. Rambut dia kembang macam ni, color blonde. Okay, buat now. Sketch now. Okay, saya juga dapat tahu yang actually Christine juga dia ada buat doodles, tapi dia tak tunjuk kat sini lah. Dia macam lukis-lukis, kartun-kartun, doodles. You guys boleh tengok dekat CC Smiles 15 Arts. Kami memang ada semua, dan juga dia punya YouTube adalah Cylon DIY Studio. Yes. Itu dah ada nama Cylon DIY Studio, bermaksud ini patut dipatentkan. Jika tidak, hak cipta akan dicetak rompak. Baik. Ada apa soalan lagi? You guys, tak ada? Tak ada soalan, okay. Kalau tak ada soalan, okay, baik. Christine, apakah kata-kata terakhir? Apa-apa sajalah yang you nak cakap? So, okay, first of all, thank you Dan for having me again today untuk cerita pasal handmade arts, untuk share dengan kamu. Dan, apa lagi pengucap? Stay home, jaga kesehatan semua, take care everyone, dan juga kamu Dan. Salam Ramadan juga untuk kamu semua. Oh my god, thank you so much. Yes, Christine, thank you juga sudi kembali kali kedua, sama juga dengan Intan tadi tu. Apa-apa kalau nak jemput lagi, saya akan cuba plan lagi, dan harap line pun okay. Terima kasih. Apa-apa you guys boleh rujuk Instagram dan YouTube channel Christine. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Bye.